Pemirsa, PJ Wali Kota Palembang tetap menegaskan jika ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang tetap mulai bekerja seperti biasa pada hari Selasa, jika melanggar sanksi akan diterapkan. Dalam upaya mengurai kepadatan lalu lintas pada arus balik Idul Fitri, Menteri Pan-RB melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 mengeluarkan ketentuan mengenai pengkombinasian tugas kedinasan dari kantor dan tugas kedinasan dari rumah atau WFH bagi ASN pada tanggal 16 dan 17 April 2024. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan jika pemerintah Kota Palembang sudah mendapatkan surat edaran tersebut. Akan tetapi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal sesuai konsultasi dengan PJ Gubernur Sumatera Selatan, ASN dan non-PNSD di lingkungan pemerintah Kota Palembang tetap akan mulai bekerja seperti biasa pada hari Selasa 15 April 2024. Ditambahkan Ratu Dewa untuk memastikan kedisiplinan ASN dan non-PNSD, PJ Sekda Palembang bersama pihak inspektorat sudah diminta untuk melakukan sidak pegawai pada 16 April di seluruh tingkat OPD hingga kekelurahan. Jika ada pegawai baik ASN maupun non-PNSD yang membolos, akan dilakukan langkah klarifikasi untuk kemudian ditetapkan hukuman yang diberikan baik ringan, sedang maupun berat. Sesuai dengan ada juga hasil konsultasi kita dengan pemerintah provinsi dari Pak Gubernur bahwa tetap kita melaksanakan kegiatan rutinitas masuk pada hari Selasa. Artinya kita tidak memperlakukan itu. Jadi tetap bekerja normal. Sandi Pratama, Pal TV.